Timnas Amerika Serikat dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar usai membungkam Iran 1-0 pada matchday grup B. Kemenangan itu mengantar Timnas Amerika Serikat lolos ke fase gugur dengan status runner-up grup B. Pertandingan dimulai dengan Amerika Serikat yang tampil sangat mendominasi sepanjang babak pertama. Pada menit ke-38, pasukan Greg Berhalter itu berhasil unggul 1-0 berkat gol lewat Christian Pulisic. Pulisic sukses menyelinap di antara pemain bertahan Iran sebelum menyerang bola ke gawang dengan tembakan kaki kanan. Skor 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat bertahan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Iran langsung melakukan perubahan dengan menarik keluar Milad Mohammadi dan Sardar Azmoun dan memasukkan Ali Karimi dan Saman Ghoddos. Di lain sisi, Amerika Serikat juga menarik keluar Christian Pulisic karena tampak menderita cedera setelah mencetak gol. Tepat pada menit ke-90+3, Morteza Puraliganji nyaris membawa Iran menyamakan kedudukan, namun sundulannya tidak tepat sasaran. Tidak ada tambahan gol yang tercipta, dan skor 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat bertahan hingga akhir pertandingan.